3, 2. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau unboxing lagi Hot Wheels Mystery Model yang keren banget, mantep banget. Seperti apa detailnya? Langsung aja let's go, mari kita unboxing dan review. Oke, langsung aja kali ini Kartos akan unboxing lagi Hot Wheels Mystery Model. Ini yang kedua ya, Hot Wheels Mystery Model yang kedua ya. Nah, yang kemarin Kartos sudah unboxing ya Hot Wheels Mystery Model yang pertama ini ya. Nah, ini kemasannya berbeda ya, serinya pun berbeda ini Hot Wheels-nya ya. Casting-casting mobilnya pun berbeda ya dari seri kedua item Hot Wheels ini ya. Wah, keren banget nih, mantap banget. Setelah kemarin Kartos sudah unboxing yang Hot Wheels Mystery Model yang pertama ini ya, jadi kali ini Kartos akan unboxing Hot Wheels Mystery Model yang kedua ini. Nah, ini keren banget nih, mantap banget ya. Oke, jadi langsung aja seperti ini untuk detail dari kemasannya ya. Nah, ini dia ya. Di sini ada logo Hot Wheels dan di sini ada tulisan dari Hot Wheels Mystery Model. Ini nomor 2 ya dari seri Hot Wheels Mystery Model 2 ya. Terus di bagian kemasannya ini ada gambar casting mobil yang ada di dalam seri Hot Wheels Mystery Model ini ya. Keren banget nih, mantap banget. Terus di bagian bawahnya sini nanti ada keterangan seperti ini nih. Jadi nanti akan kita dapatkan satu buah casting mobil Hot Wheels, terus ada stikernya juga, plus kita dapat posternya gitu ya. Wah, dalam satu kemasan Hot Wheels Mystery Models nih. Wah, keren banget nih, mantap banget ya. Oke, dan untuk Hot Wheels Mystery Model ini Kartos belinya di marketplace ya. Oke, jadi langsung aja ya Kartos akan unboxing ya untuk Hot Wheels Mystery Models yang kedua ini ya. Nah, let's go, langsung aja Kartos buka dari kemasannya ya. Let's go, kita akan dapatkan mobil apakah ini yang ada di dalam Hot Wheels Mystery Models kali ini ya. Let's go, 3, 2, 1, langsung aja Kartos buka. Nah, yang pertama kita akan dapatkan, nah ini dia ada poster ya seperti ini tuh ya. Nah, poster dari Hot Wheels Mystery Model ya yang seri 2 ini ya. Nah, seperti ini. Terus kita akan dapatkan juga stiker ya seperti ini ya. Nah, dan di sini ternyata Kartos dapat casting mobil dari Porsche Cayman S. Nah, ini dia stikernya seperti ini ya. Wah, keren banget ya, mantap banget. Dan langsung aja Kartos akan keluarkan isi dari dalam Hot Wheels Mystery Model ini. Kita akan dapatkan mobil dari 3, 2, 1. Ini dia, dengan casting mobil Hot Wheels Porsche Cayman S. Nah, keren banget nih ya mobilnya ya. Mobil Porsche ya, warna putih seperti ini ya. Nah, keren ya, cakep ya. Mantep nih ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail dari Hot Wheels Mystery Model Porsche Cayman S nih ya. Nah, ini dia ya. Di bagian detail depannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, simple aja ya. Dan di bagian kap atasnya ini ya, di bagian kap mesinnya ini ada tampu livery garis warna merah dan ada angka 3 ya. Nah, ini ada garis warna merah sama warna gold gitu ya garisnya tuh, liverynya ya seperti ini ya. Sampai di bagian kap atasnya ini ya, ada livery garis warna merah seperti ini ya. Untuk detail di bagian sisi sampingnya seperti ini ya, dengan tampu livery angka 3 dan ada garis tadi ya warna gold gitu sama warna merah ya seperti ini. Cakep ya, simple ya, keren. Ada logo Hot Wheels-nya juga di sini ya. Tuh, mantap nih ya. Dan seperti ini untuk detail di bagian velgnya tuh ya, warna hitam velgnya, dan ada cat juga warna gold ya di pinggiran ini velgnya tuh ya. Tuh, cakep ya, mantap. Untuk detail di bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, simple aja ya. Oke. Dan untuk Hot Wheels Mystery Model ya masih menggunakan ban plastik seperti ini ya untuk detailnya. Nah, di bagian base-nya seperti ini detailnya. Dan nama casting mobilnya juga Porsche Cayman S ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail dari Hot Wheels Mystery Models ya, dengan casting mobil Porsche Cayman S. So
keren banget nih, mantep banget. Setelah tadi kartus unboxing dari kemasannya ini ya, oke. Dan tadi yang kartus dapatkan, yang pertama tadi kartus ada dapat poster seperti ini ya. Nah ini dia posternya Hot Wheels Mystery Model 2. Jadi di poster ini ada keterangan juga tentang casting mobil yang ada di dalam seri Hot Wheels Mystery Model 2 ini ya. Nah jadi di sini yang mobil yang pertama 01 itu ada Toyota Supra nih teman-teman ya. Nah ini dia, terus yang 02 ada Lamborghini Sesto Elemento. Terus nomor 3 ada Porsche Cayman S. Nah ini yang nomor 3 ya. Nah sesuai dengan tadi ya, ada di stikernya juga ini 03 tuh ya. Nah Porsche Cayman S. Terus di nomor 4 sini ada Luke Cobb casting ya, nama casting mobilnya. Terus nomor 5 ada Winning Formula. Nomor 6 ada Amazon. Terus nomor 7 ada, nomor 07 ada Super Blizzen ya, Blizzen. Terus ada 08 ada Fast 4WD. Terus nomor 9 ada nih Grupo X24. Nomor 10 ada Futurismo ya. Ini dia casting-casting mobilnya. Terus nomor 11 ada Formula Flashback. Dan nomor 12 ada Electro Silhouette. Nah jadi ada 12 casting mobil ya, yang ada di seri Hot Wheels Mystery Model 2 ini ya. Nah ini kartus baru punya satu nih ya, yang baru kartus unboxing. Yang baru aja kartus unboxing baru satu ini adalah Porsche Cayman S ini ya. Nah wah keren banget nih, mantep banget ya. Cukup lumayan banyak ya ternyata ya, seri di Hot Wheels Mystery Model 2 ini ya, ada sekitar 12 casting mobil yang harus kartus lengkapi nih. Wah oke mantap banget nih, oke. Jadi baru satu aja, jadi baru satu tadi yang kartus unboxing, yaitu Porsche Cayman S ini ya. Wih keren banget, mantap banget ya. Oke dan sebelumnya kemarin kartus sudah unboxing juga, ada total 3 ya, 3 Hot Wheels Mystery Model. Yang pertama ini kemarin kartus sudah unboxing juga, ini ada casting mobil yang keren-keren juga di sini. Kemarin sebelumnya kartus sudah unboxing yang ini ya, casting mobil dari BMW M3 ya. Nah ini dia seperti ini tuh ya, mantap ya. Ini dari Hot Wheels Mystery Model yang pertama. Terus ada juga, ada Datsun juga teman, ada Datsun 510 nih ya. Ini dari Hot Wheels Mystery Model yang pertama yang kemarin kartos unboxing ya. Ada juga casting mobil dari ini dia, Porsche ya. Jadi teman, untuk Hot Wheels Mystery Model pertama dan kedua itu ya, seri casting mobilnya tuh berbeda teman-teman ya. Seri casting mobilnya tuh berbeda. Tadi kalau di Hot Wheels Mystery Model 2 itu ada sekitar 12 casting mobil ya. Sedangkan untuk yang di Hot Wheels Mystery Model yang pertama ini ya, ini cuma di sini ada ya, totalnya itu ada sekitar 10 mobil seperti ini. Nah, jadi setiap seri Hot Wheels Mystery Model tuh berbeda ya, casting-casting mobilnya tuh ya. Ini yang seri yang pertama ya. Ini yang seri yang kedua. Wah, yang kedua makin banyak ya, ada sekitar 12. Kalau yang pertama itu ada totalnya tuh ada 10 casting mobil ya. Nah ini kartus masih belum lengkap semua ya, masih jadi PR juga nih teman-teman ya. Wah oke ya, jadi kartus lagi pengen fokusin juga ya untuk mengumpulkan ya Hot Wheels Mystery Model ini ya, mudah-mudahan bisa lengkap juga ya. Nah jadi seperti itu ya, tadi udah kartus unboxing ya Hot Wheels Mystery Model yang kedua ini dengan casting mobil Porsche Cayman S. Jadi seperti ini ya detail-detailnya, itu keren banget, mantap banget ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk unboxing dan review Hot Wheels Mystery Model yang keren banget, mantep banget. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget.